kecederaan sebut. Ya, saya rasa pemain-pemain lain cukup dah sedia lah dari segi kecergasan mereka. Cuma Jimmy belum pulih daripada kecederaan semasa bersemana skuad kebangsaan, dan berita kabar baik daripada pegawai perawatan mengatakan Jimmy dah untuk minggu hadapan dah boleh bersedia untuk latihan lah. Macam ni coach, dengan kehadiran Faizal Halim dan juga Ruben Tirin, bagaimana prestasi mereka ketika sesi latihan? Ya, kita nampak dari segi latihan Miki dengan Ruben Tirin, mereka cukup committed lah. Dan juga of course terlalu awal kita mengharapkan sesuatu dari mereka, tetapi saya sebagai jurulatih, saya yakin dengan kehadiran Miki dan juga Ruben memang memberi kita impak yang terbaik kepada pasukan nasional. Coach, sebelum ni dikaitkan dengan kehadiran seorang bintang Paraguay iaitu Danilo Santa Cruz, bagaimana coach boleh bagi sedikit komen on itu? Yes, so far apa yang disarankan oleh Encik Aladdin pada semalam, mungkin kita akan cari pemain-pemain daripada Amerika Latin. So far belum pastilah sama ada Danilo akan dia kita bersama dengan kita atau sebaliknya. Okay coach, kita tahu Pendayu bekas pemain Selangor, dia pun sekarang tak ada team, so ada perancangan untuk bawa dia masuk balik? Segala perancangan untuk bawa pemain-pemain import, terutama seperti Ifadayo juga, kita ada perbincangan dari segi pengurusan lah, sama ada kita perlu menahikmat Ifadayo ada sebaliknya. Of course kita masih lagi memerhati 2-3 striker yang mampu diberi tugas yang mutat mencabar untuk pasukan Selangor nanti. Coach, macam mana persiapan untuk perayaan Cina? Tak lama lagi. Saya rasa fokus saya adalah dengan pasukan, dan seperti biasa kalau ada sebarang latihan, saya sambutan Tahun Baru Cina secara sederhana sajalah, kerana fokus saya masih dengan pasukan. Macam tahun ni balik kampung ke macam mana? Ya, seperti biasa saya akan balik kampung lah untuk satu hari, dua hari punya cuti, lepas tu kembali bertugas dengan pasukan. Coach, mungkin sasaran tu Selangor FC tahun ni untuk bersih tahun ni? Iyalah, setiap pasukan mesti ada sasaran dan target, dan saya pernah berkata memang terlalu awal untuk kita mengatakan sasaran kita lah. Of course kita akan bekerja keras, dan juga kita barisan jurulatih dan juga pemain-pemain kita akan pastikan pasukan berada dalam satu tahap yang terbaik untuk menjelang musim Liga Malaysia, kerana kalau kita lihat jadual top ni memang agak padat dan juga agak panjang, so kita perlukan satu prestasi yang konsisten untuk setiap pemain lah. Saya satu soalan lagi last akhir, tapi ni berkaitan dengan rakan coach ni lah, coach Hasri Ningal dengan coach Misa Tuniaden. So dengan kelab situasi mereka sekarang, mereka ada tak boleh ikut